Makcik tu nak beli road tax. Pegawai lelaki tu tanya, apa nama plat? Dia kata, BGU22. Ah, tidak! BGU22 nampak! Kok bisa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian yang ngirim short-short di Instagram, guys. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah ngirim short. Oke, terima kasih. Dan langsung saja, guys, kita upload video. Let's go. Weh, untunglah siapa yang dapat duit raya daripada Faisal Halim semalam. Weh, dapat duit raya, saya pun nak. Okey, okey, okey. Weh, dapat lah. Weh, banyak tu. Miki, 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 Miki. Woi, banyaknya. Wow. Dibagi, guys. Wow, keren nih Bang Faisal Halim nih, guys. Keren, 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 keren. Tidak hanya ini ya, guys. Saya tidak hanya family ataupun apa, tapi penggemarnya juga dikasihin. Gitu, guys ya. Terbaik, guys. Oke, lanjut. Oh. Wih, macam seru ya, guys ya. Macam seru ni, guys ya. Okey, lanjut. Bab-bab beraksi ni kan, kita yang lebih berpengalaman ni, so dia Sheriff dapat terima. Oh, filmnya itu Sheriff namanya. The Making of Sheriff. Mesti ramai dekat luar sana tak sabar nak tengok One of the Muscle ya. Man, kita beraksi nanti kan. So itu yang menghasilkan sesuatu karya yang bagus. So wow. Syafiq Yusof, one of the best directors I work with. Wih deh, mantap nih, guys. Kita kena tengok juga trailernya nanti ya, guys ya. Wih, mantap. Okey, lanjut. Seorang budak lelaki telah menyanyikan lagu. Dapat nyanyi dengan penyanyi favorite dia. Favorite apa? Favorit. Episod cinta dari kumpulan Boboy membuat orang ramai terpegun mendengarnya. Nyanyiannya tersebut membuat Nakiu turut terpegun apabila Nakiu. Suara budak lelaki tersebut seakan-akan suara beliau, apatah lagi suara ala-ala serak basah. Wah. Jadi penyanyi, kita doakan, guys. Berbakat nih, guys, berbakat nih, guys, budak-budak nih terbaik nih. Seorang budak lelaki. Wow, berbakat tapi, guys, Nakiu keren ya, guys, ya, terbaik. Okey, lanjut. Itulah video dimuat naik pengguna TikTok @dari_titik yang menunjukkan seorang lelaki sedang memegang bayinya. Dia kemudian melawungkan takbir raya di telinga bayi itu sebelum ditegur oleh seorang wanita bahawa yang di... Azan kan? Azan lah. Kenapa takbir raya? Laungkan itu bukanlah azan. Lelaki itu segera menghentikan bacaannya dan memandang ke arah perakam seolah-olah malu dengan perbuatannya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Azan bukan takbiran.
Ada aja ya guys ya, makanya guys ya, kalau belajar belajar ya guys ya, jangan ini. Tapi kadang gini loh guys ya, kalau kita lagi happy terus kita ya kan punya anak gitu ya guys ya, pasti itu kita tuh kayak mikir gimana ya, azan, kadang lupa sesaat gitu ya guys ya, kayak gitu tuh bapak-bapak ya guys ya. Lanjut, melihat video ini ia membuatkan kita yang sempurna penglihatan ini berasa terkesan di hati kerana masih belum mampu untuk menjejakkan kaki ke tanah suci Makkah, sedangkan golongan OKU penglihatan ini sudah sampai ke sana biarpun tidak dapat merasai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala seperti orang biasa. Titik. Lebih sebab lagi apabila melihat reaksi golongan Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia, PERTIS, ini selepas wakil membuat pengumuman apabila mereka semua sudah tiba di hadapan Kaabah, ada yang sampai menitiskan air mata. Allah. Bahkan orang sekeliling juga merasa sebab melihat jemaah-jemaah istimewa ini berdoa dan mengerjakan solat di situ. Dapat rasa kan tak? Jemaah sekalian, kita semua depan Kaabah jemaah. Kita semua depan Kaabah. Kita dah sampai depan Kaabah. Allahu Akbar. Melihat video ini. Oh, nggak kebayang ya guys ya, dengan penglihatan coba kita meram sejenak ya guys ya. Kita meram sejenak, tutup mata kita sejenak guys ya. Terus kita lihat sekeliling kita, nampak tak teman-teman? Nggak nampak kan? Itu yang mereka rasai teman-teman. Meskipun ya kita berada di mana, tapi mereka tak nampak. Tapi dengan telinga gemuruh kita rasakan. Kita ingat masa kita dekat Mekah dulu. Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu yang mereka rasakan ya guys, sampai menitiskan air mata guys ya. Melihat Kaabah untuk pertama kalinya saja itu sudah buat kita menangis terseduh-seduh ya guys ya. Apalagi mereka yang tidak bisa melihat tapi boleh mendengar suara gemuruh orang banyak. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Tak tahu juga nak cakap apa ya guys ya, sebab macam inilah. Allahu Akbar, suasana yang banyak orang rindui macam tu ya guys ya. Okay guys, lanjut. Satu video yang tular di TikTok ketika pemindahan jenazah itu dilakukan, dilihat ada seorang pemandu kereta membunyikan horn dengan jangka masa yang agak panjang dan ia membuatkan orang ramai yang berkerumun di situ rasa bengang. Situasi menjadi tegang seketika dan kecoh kerana kemarahan orang ramai dan orang awam di situ mengecam tindakan Ini seorang pemandu kereta membunyikan horn di sesi pengebumian mangsa nahas helikopter. Itulah guys ya. Allahu Akbar. Saya pun kemarin ya, lihat ya guys ya infonya, turut berduka cita kepada keluarga. Sebelumnya guys ya, karena ini juga saudara kita, marilah kita kirimkan Al-Fatihah untuk mereka semua yang terkorban ya guys ya. Ala hadihni wa bi kulli niyatin salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وزلها مصيبة خلها موصلها بالماء يصل في المرض ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا رحمة الرحمة. Pemandu yang membunyi horn kereta. Apa hal? Allah. Apa halakan? Kita tak tahu lagi. Sat berduka macam tu tapi macam tak tahu apa-apa eh.
Tular pula sebuah video memaparkan seorang lelaki warga asing membeli kesemua air balang dalam satu cawan yang sama telah mencuri tumpuan ramai. Menerusi video tersebut, kelihatan buyer itu sedang beratur di sebuah gerai air balang. Apa yang menarik perhatian adalah apabila si penjual mencampurkan kesemua perisa air ke dalam satu cawan yang sama. Ya Allah, ada aja guys. Biasanya kalau di ini itu kayak soda-soda tuh dicampur semua. Ini air balang guys, rasanya gimana? Gado-gado dong, ya nano-nano nanti rasanya guys ya. Oke lanjut. Satu pasangan kembar lelaki bernama Amin dan Abid yang selalu menghasilkan barangan kreatif bersama-sama. Kali ini Amin dan Abid telah mencipta car seat bersaiz kecil untuk kucing peliharaan mereka. Menerusi hantaran ad Amin Sabit di TikTok, pasangan kembar itu bercadang untuk mencipta car seat tersebut kononnya untuk memudahkan mereka membawa kucing pulang ke kampung halaman. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat car seat tersebut adalah seperti kotak, span dan kain kulit. Kreatif, kreatif, kreatif. Boleh, boleh, boleh. Ya, car seat cobalah guys. Khas untuk kucing. Biasa car seat itu kan untuk baby eh. Kucing pun dapat sekarang guys ya, terbaik. Eh, comel tapi. Marah dia guys, marah. Tapi dia macam macam seronok lah kucing dia duduk dia. Kan? Lanjut. 20 minit terkunci dalam bilik. Itulah what? Pengalaman dirasai oleh seorang gadis apabila perasaan gemetarnya berubah menjadi cemas selepas terkunci di dalam bilik di hari pertunangannya. Menerusi video yang dimuat naik pengguna bernama @nyonggek di TikTok, dapat dilihat beberapa orang sedang berusaha sedaya upaya untuk membuka pintu biliknya dengan menggunakan beberapa peralatan seperti pemutar skru dan breaking bar. Difahamkan, ketika kejadian kediamannya sudah pun dipenuhi dengan rombongan pihak lelaki yang hadir untuk menyarung cincin ke jari manisnya, sementara Kau standby perempuannya sikit je kan? Bapa perempuan, ha? Yang lelaki, tiga Kim boleh buka pintu. Kita orang tak boleh buka dari luar. Yakin, abang kau tengok rodok guna itu, kan? Itu, gadis yang bernama Nur Asikin Mat Tarmizi itu tampil menjelaskan bahawa dia pada ketika itu tidak menyangka terkunci dari dalam bilik sehinggalah itulah diberitahu oleh ahli keluarganya melalui hantaran mesej di aplikasi WhatsApp. Walau ya, sempat-sempat gitu tapi udah bertunangan guys. Ya guys ya. Oh, yang jomblo gimana? Yang jomblo deh, jomblo. Aduh. Tetap semangat guys ya untuk mencari pasangannya. Oke. Bagaimanapun, majlis pertunangan Asyikin tetap berjaya diteruskan selepas 20 minit terkurung. Aduh. Ada aja guys ya. Oke. Memang begitulah guys kejadian. Tak bisa disangka-sangka gitu. Aduh, lanjut. Baru-baru ini, tular sebuah video di TikTok yang memaparkan seorang lelaki berada di hospital untuk mengazankan seorang bayi. Menerusi video berkenaan, dilihat seorang lelaki berumur 18 tahun berada di hospital untuk mengazankan bayi saudaranya. Disebabkan ayah kandungnya tidak mengaku anak, dia Allahu Akbar, ayah kandungnya tak mengaku anak. Maksudnya gimana nih guys ya? Aduh, gak tahu wes. Wes main ngomong apa ya orang muda guys. Masa ayah kandungnya sendiri gak mengaku anaknya dia yang azankan sepupunya, mantap. Paksa menjalankan tanggungjawab itu. Alhamdulillah, umur 18 tahun dah dapat azankan baby. Semoga awak kuat macam mama awak ye sayang. Semoga menjadi anak yang soleh besar nanti. Abang Ngah dan semua family sayang awak, tulisnya. Wow. Mantap guys ya. Tapi ada orang kayak gitu. Maksudnya Angah ya. Sepupu ya ini memang terbaik guys ya. Dia boleh gantikan untuk azankan baby itu. Mantap guys ya. Oke, lanjut. Makcik tu nak beli road tag. Pegawai lelaki tu tanya, apa no plate? Dia kata BGU22. Tidak! BGU22 nampak!
Kok bisa gitu? Biji, iya kan pakai bahasa Inggris di sana guys ya. BGU 2, tapi BGU ini kan BGU 2264 gitu kan ya guys ya. Tapi kalau kalau di Malaysia tuh BGU ya kan, BGU 2264. Ah, boleh, boleh, boleh. Terus tuh pegawai itu sipu malu dan cek zip seluar dia. Itu kalau makcik gak apa-apa guys. Kalau makcik gimana nanti guys? Aduh, ada aja. Aduh, kelaka, kelaka, kelaka. Oke, lanjut. Baju dah macam baju tadi kah? Pasti je, je. Oke. Apa hal? Mesti jiran intai tiap kali basuh baju. Ah, baju dah macam baju tadika pasti. Apa maksudnya tu apa? Mungkin bunyi itulah. Tak kira apa tuh guys, guys. Ini kiriman dari kawan-kawan semua ini guys. Ada aja ternyata kayak gitu ya guys. Saya kira bunyi-bunyi apa gitu. Oke guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, video short-short yang ada di Malaysia yang membuat kita gelak ketawa ya guys ya. Ada geram juga sedikit, tapi oke lah, tak apa kan. Semoga menghibur video kali ini ya guys ya. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, share, comment, subscribe kepada channel ini guys ya. Oke, jangan lupa untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, agar supaya kedua orang tua kita bahagia di sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.